Kamu harus yakin kalau kamu tuh kuat. Aku juga bakal kuat. Kamu gak usah so drama ya. Gak usah mesra-mesraan di sini. Apaan sih kamu? Bisa mas, aku gak bisa berpisah sama kamu. Saya mau kamu pergi dari rumah ini. Mak, aku gak mau pergi dari sini, Mak. Kenapa yang narik-narik Safira kayak gitu? Kamu nyuruh Steven celakain orang ya? Tunggu, tunggu. Aku belum pamitan sama Safira. Aku mau telepon dia bentar aja ya. Nanti ini kita udah... Mak, aku mohon. Gara-gara kamu, Julian terus-terusan tertimpa kesialan. Udah, ya. Ini kita udah mau kembali ke dalam pesawat. Kita tunggu. Nanti aja kabarnya. Mak, jangan, Mak. Mak, aku mohon, Mak. Jangan usir aku dari sini. Pergi aku dari sini. Ayo, pergi aku dari sini. Kamu sumber kesialan anak saya. Oh, anak saya itu memang harus dijauhkan dari kamu. Dan tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta pada hari ini, hari Senin tanggal 22 Juli 2024. Nah, kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Di awal trailer kalian bisa melihat ya Julian dan juga Safira yang OTW ke kantor polisi. Kemudian Julian meminta Safira kuat supaya Julian juga kuat. Tetapi Safira sangat sulit ya untuk kuat karena sekarang ini Julian berada di kantor polisi dan bakal ditahan. Kalian bisa lihat juga bagaimana Rafael yang bersikap kasar pada Safira. Tentu saja Julian gak suka ya melihat sikap Rafael pada Safira. Kemudian di akhir trailer tentu saja kita semuanya sedih banget ya, Safira diusir oleh Mama Gina. Mama Gina mengatakan kalau Safira adalah sumber kesialan Julian. Simak kelanjutan di antara dua cinta hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.